Prancis menjadi salah satu opsi penuh pertandingan Piala Dunia U17 yang rencananya akan berlangsung pada bulan November dan Desember ya. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI apakah nanti digunakan untuk Piala Dunia U17 tentunya setelah nanti dipinjau oleh FIFA ya. Jadi harus bersabar ya untuk menanti keputusan dari FIFA. Dan saudara, saya berada di sisi selatan ya, tepatnya di depan perumahan Taman Sunter Agung 2. Kita terus ikuti perkembangan proyek pelebaran jalan sisi selatan Jakarta International Stadium, yang mana dari tahap ke tahap ya penggusuran lahan atau PKL yang ada berada pada ruas kanan jalan, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran dasar, kemudian pengecoran beton pada ruas kanan jalan hingga ruas kiri jalan ya. Yang mana untuk ruas kanan jalan saudara kiranya akan rampung ya pada esok hari nanti ya. Ini saya akan terus update ya perkembangan proyek pelebaran jalan sisi selatan Jakarta International Stadium. Untuk ruas kanan jalan yang tepatnya berada ya di pintu masuk rumah sakit Sulianti Saloso saudara, pengecoran beton pun terus dilakukan, namun hanya beberapa meter ya bisa diperkirakan kurang lebih 50 meter ya akan segera rampung, dan hasilnya akan terus saya update ya. Oke saudara, dari Jalan Sunter Permaraya yang nantinya akan menuju ke arah pintu masuk selatan Jakarta International Stadium. Nah, pada ruas kiri jalan ini adalah tempat PKL yang mana diusul ya keperluan perluasan jalan area Jakarta International Stadium. Oke saudara, ini tepatnya di pintu masuk ya rumah sakit SSS Sulianti Saloso ya. Nah untuk kelanjutan dari pelebaran ini hingga titik atau depan rumah sakit perumahan Taman Sunter Agung 2 ya. Saudara, tetap ikuti perkembangan proyek pelebaran jalan area Jakarta International Stadium hingga nanti rampung ya, dan hasilnya akan saya jelaskan ya hingga nanti rampung ya secara keseluruhan ya dari sisi selatan Jakarta International Stadium. Whip up my